Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama menyebut tentang imam kanak-kanak ni, jadi kebanyakan ulama menyebut imam kanak-kanak ni tidak afdal untuk menjadi imam kepada dewasa dalam masalah solat fardu, solat fardu. Jadi tidak afdal. Jadi bukan tidak sah, tapi tidak afdal. Tapi dalam solat sunat, maka ulama mengatakan diperbolehkan. Kenapa? Kerana untuk mendidik mereka dan sebagainya lah. Kenapa? Kerana sembahyang fardu ni sembahyang wajib. Dan dia bukan sekadar sembahyang yang perlu kita tunaikan kerana diperintah Allah. Tapi dia lebih kepada untuk solat itu diterima. Kena faham? Bukan sekadar melaksanakan atau menunaikan. Tapi dia lebih kepada untuk diterima oleh Allah. Jadi kita tak nak solat ni sekadar solat. Okey, bila masuk waktu, kita tahu kena solat, kita solat. Maslahat kita, yang penting kita sudah solat. Tak betul maslahat tu. Saya nak sebut pada semua orang Islam. Maksudnya maslahat solat untuk kita tunaikan tak betul. Tapi maslahat solat yang sebenarnya aku nak tunaikan untuk Allah terima. Jadi kena faham maslahat tu adalah untuk Allah terima. Jadi kalau kanak-kanak menjadi imam, dari segi penerimaan Allah tu bagaimana? Jadi dari segi sah, betul sah. Cumanya dari segi tasawufnya, begitu. Sebab tu maknanya dalam pengajian fiqah, tidak boleh sekadar fiqah, kena ada tasawuf. Dari segi fiqah sembahyang, di awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu sah. Tapi bagaimana pula dari segi adab kita dengan Allah, kena ada tasawuf, kan? Jadi kanak-kanak menjadi imam sah. Dan kalau dia tidak ada masalah dari segi wuduknya, dari segi bacaannya, maka sembahyang kita sah lah. Cumanya dari segi hati dia dengan Allah tu bagaimana? Kenapa imam itu? Sebab itu dalam kitab fiqah juga ada menyebutkan tentang yang syarat-syarat imam itu. Dan kita dituntut untuk memilih imam yang terbaik. Maknanya kalau ada dua surau, kita tengok mana surau ni imam yang lebih warak, imam yang lebih alim. Kerana di sana telah diletakkan dalam kitab fiqah, syarat-syarat imam yang paling afdal tu mestilah yang pertama dia qari, dia seorang yang bacaannya bagus. Kemudian dia faqih, seorang yang faham kepada agama. Seorang yang memahamilah hukum hakam semayang dan sebagainya. Kemudian seorang yang warak dan seterusnya, seorang yang berilmu, seorang yang berakhlak. Maka itu semua menjadi pengaruh kepada solat jemaah kita. Sama ada solat kita itu beroleh pahala yang lebih baik ataupun pahala yang kurang, itu semua dipengaruhi oleh bagaimana imam itu membimbing kita. Maka ulama tasawuf menyatakan imam yang memandu kita ni ibarat macam membawa satu bas. Jadi kalau dia bawa kita dengan betul, maka kita mendapat ketenangan. Pemandu bas ni bawa kita dengan baik. Tapi kalau pemandu bas kelang kabut kan, dia sendiri tak pandai bawa bas dengan betul, kita di belakang bagaimana? Maka begitulah. Sebab tu tak pelik kalau ada setengah-setengah orang wali-wali Allah berlaku pada zaman Imam Ghazali. Abang ni Imam Ahmad itu mufarakah daripada semayang adiknya Imam Ghazali. Kenapa? Kerana dia diberikan oleh Allah kelebihan untuk melihat. Ada kasyaf. Itu dia matabat dia. Kita tak boleh. Tapi saya nak sebut apa? Saya nak sebut ada setengah-setengah wali Allah sampai mereka tidak mengikut imam-imam tentu. Kenapa? Mereka menampak suatu perkara yang tidak baik pada imam. Jadi sebab apa? Sebab imam itu menjadi kesan kepada solat kita. Kalau imam semayangnya tidak sah, maka kita tidak sah. Sebab tu dalam kita mengikut imam, maka kalau imam melakukan kesalahan, kita wajib mufaraqah. Tak boleh kita ikut. Sebab bila dia terbatal, kita ikut, kita akan turut terbatal sekali. Bukan semayang dia semayang, dia semayang kita, semayang kita, tak. Bila kita satu jemaah, maka perbuatan imam itu terkesan kepada terkesan kepada perbuatan kita. Jadi sebab tu maknanya, maka sebab itulah maknanya kita kena tengok keadaan imam tu, supaya keadaan imam tu adalah keadaan yang boleh memandu kita untuk solat kita sah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi mengenai dengan kanak-kanak ni umur 11 tahun, kita sudah maklum pengetahuan ilmunya bagaimana. Dari segi dia mengambil wuduk, Allah Subhanahu Wa Taala alam, kalau kita pernah tengok, okey, dari segi dia menyapu muka dan sebagainya kan. Kemudian dari segi umur kanak-kanak 11 tahun ini, kalau semuanya betul baik dan sebagainya, maka tak ada masalah lah. Cuma ulama tetap menetapkan bahawasanya kanak-kanak ni boleh menjadi imam untuk solat sunat sebagai latihan kepada mereka. Solat sunat tarawih boleh, tapi untuk solat fardu tidak afdal. Maksudnya tidak afdal itu mungkin ada kanak-kanak yang betul-betul bacaannya bagus, imannya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya pun semua maknanya mungkin ada kanak-kanak yang Allah anugerahkan begitu, tidak mustahil, maka itu tak apalah. Cuma ulama mengatakan tidak afdal, tidak afdal. Kalau kita sebagai ayah ni, maknanya kita mengetahui, kita lebih banyak mengetahui daripada si anak, maka afdalnya kita. Tapi kalau kita kata dengan jemaah perempuan kan, dengan jemaah perempuan tak begitu.
Kalau anak-anak kita umur 11 tahun, 10 tahun, kita adalah seorang ibu yang dewasa, ialah ibulah ya. Jadi tidak afdal juga kanak-kanak tadi menjadi imam kepada solat jemaah kita. Kalau kita ada anak-anak kecil dan sebagainya, kitalah perempuan tadi menjadi imam, ibu menjadi imam kepada anak-anak kita yang perempuan. Kemudian lelaki tidak boleh, tapi tak apa, untuk latihan boleh kita biarkan anak lelaki kita menjadi makmum kepada kita wanita. Kenapa? Kerana untuk melatih mereka. Adapun untuk mereka menjadi imam solat fardu, maka ulama mengatakan tidak afdal, kerana mereka memberi kesan kepada solat kita bagaimana. Bukan tidak sah, tetapi tidak afdal. Maka kalau kita nak melaksanakan solat jemaah juga antara ibu dengan anak yang baru umur 11 tahun, maka tidak afdal. Maka ibu itu menjadi imam kepada anak-anak tadi. Kalau ada anak perempuan, maka ibu menjadi imam. Tapi untuk solat-solat tarawih, kalau anak-anak kita mengaji sekolah tahfiz dan bacaannya betul, maka diperbolehkan. Maka sebab itu ulama menyatakan juga, maknanya kanak-kanak yang umur 11 tahun ini, yang dikirakan sudah mumayyizlah syaratnya, untuk dia boleh menjadi imam itu mestilah sempurna wuduknya, kata Ustaz Abdul Somad ya. Mestilah sempurna wuduknya dan kemudian mestilah dia itu sudah berkhatan lah. Bila tidak membawa najis kepada, tidak membawa najis ni, sebab dia dah berkhatan. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Jadi kalau soalan di atas ni untuk menjadi solat berjemaah ni waktu, saya katakan tidak afdal tadi, tapi sah ya. Dan solat-solat tarawih boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam.